Ya teman-teman, kita mau unboxing UPS sama PC. PC-nya yang mana ini ya? Ini apa itu? Ini dari mana nih? Sudah. Tarik. Kayaknya mau liatin dari mana sih pengirimnya? Makro komputer ya itu. Ini kita UPS dulu ya. UPS dulu. UPS-nya kita merek apa coba kita buka. Enggak harus duduk enggak apa-apa deh. Apa-apa. Kurang jauh. Gimana megang gitu gak apa-apa gak apa. Nama mereknya Ica. Nama orang ya. Ica. Agak sana dikit. Namanya Ica. Maksudnya gini ya, biasanya kan ini ya bagusnya. Oh ini bukan bus aslinya ya, ini bus tambahnya ya. Berangkat ini. Ini dari sini. Nah ini Ica CN 1300. Mas kenapa? Ica berat gimana ya? Ica katanya apa? Dosa terangkap. Terangkap itu? Dosa kan aslinya gitu. Berat nih soalnya. Uninterruptible power system. Jadi kalau listriknya mati, komputernya nanti nggak mati. Kita ada kesempatan untuk tunggu. Sudah. Maksudnya masih ada wifi gitu? Wifi-nya mati, tapi kan powernya nggak mati. Listriknya jadi kalau listrik mati, komputernya nggak ikut mati. Gitu. Ini canggih. Kok mirip jaket? Maksudku poket. Ini apa? Ini kayak gitu. Kabelnya di sini. Ayo, ayo, semua. Di sini, kalau
Tadi tes dulu ya, tadi colokin dulu ya sini. Wah, enggak kelihatan enggak? Jangan ke sini dulu, Mbak. Mbak, sini dong. Ke sini dulu lagi shopping. Ini kartu garansi ya. Tahu gitu kirim, Mbak. Garansi. UPS. Waduh, colokannya kayak gini enggak punya ya. Colokannya kayak gini semua nih. Modal colokan. Aduh, kita punya enggak? Enggak. Wah. Enggak ada. Keluar negeri. Luar negeri. Ayah pernah ke luar negeri. Iya, dulu kan ayah pernah ke kalau keluar negeri. Ke Kanada kah? Keluar negeri. Ke Kanada kah? Ke Kanada. Enggak, Kanada lah. Apa? Itali. Oh, sampai lupa. Itali. Lama banget. Ayo naik apa? Oh, ini. Mana ya? Kenapa, Dek? Apa ya? Aku lupa. Italinya naik apa? Iya, iya itu. Naik. Nah, ini gak lepas. Tapi gak ada groundnya, ini kan harusnya ground. Nanti rusak. Kecilnya aja lah, tidak bisa. Wow, aku betul betul. Oh, di itu dan tidak bisa. Kayaknya aja lah. Ini ada chargernya ya. Ah, apa unboxing ini? Enggak, masih ada satu lagi. Ada. Mana ya gitu ya. Iya. Nah, ini aja lah. Lah ini charger ya. Lah nanti colokin sini kan bisa grandingnya buat kan ini kan gini yang bisa. Ayah. Oh ini charger deh, lupa ya. Ya mana dong kabelnya? Ayah. Kabelnya mana? Kabelnya apa? Terus ini coba kita bawa ke sana dulu deh. Kita coba di sana ya, Dek. Iya, aku pengen main di sini. Pengen main ini enggak? Hah? Pengen main ini enggak? Boleh, tapi coba dulu.
tadi nggak sendirian aja. Ayo membawa ke sana dulu nih, kita angkat. Aku yang bawa kah? Itu yang bawa kameranya. Wow, itu kayak di berita. Ayo, ayo deh. Iya. Ibu kelihatan enggak? Jangan kayak dari sini dulu. Hah? Di situ terus sini. Takut. Terus. Mati. Enggak sini, dari sini deh. Nah, kita taruh di sini. Bukannya harus duduk. Baca login ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Nyalanya kayak gini nih, ini. Aki wah lagi ngecas aki nih. Aduh, akinya lagi ngecas. Enggak. Kenapa? Kan tunggu lama. Enggak. Coba kita nyalain bisa enggak? Kayaknya udah penuh nih. Ini kita udah bisa siapkan ya. Sekarang kita unboxing satunya. Ini tadi kayaknya aki. Terus ini kalau ada gangguan. Tuh itu health kali. Ini. Nyala. Ini suplai dari AC nih. Udah ada isinya belum ya? Akinya ya. Enggak ada tulisan-tulisannya lagi. Coba kita cabut. Kita cabut listriknya. Apa yang terjadi di sini? 1 2 3. Nah, ini cuplai aki nih. Ini cuplai aki. Kita colokan lagi. 1 2 3. Nah, balik. Sampai harus ngecas. Harus ngecas dulu nih, enggak apa-apa. Main sampai ngecas. Enggak bisa. Nah, ini. Kok ini yang ini mau. Ya? Ini kita beli keyboard yang murah nih. Oh. Keyboard dulu ya? Keyboard toh. Keyboard sama mouse. Nah, setting dulu deh. Enggak jauh. Oh, mouse-nya di mana ya? Mouse-nya. Di dalam kali. Jangan-jangan enggak ada ya. Kita beli yang murah-murah dulu, level new entry. Kalau dapet tip baru beli yang mahal. Soalnya yang main anak kecil. Aku. Kecil. Bernama siapa? Bernama Ilifi. Bukan Ilifi, Alafa. Iya, Alafa. Alafa Fitrianto. Alafa Fitrianto. Anaknya Indar Fitrianto. Maksudnya anaknya ayah. Wow. Anaknya ayah dan anak. Anaknya ayah. Enggak tahu lah, aku kan diam aja. Wow. Nah, 99.000 kalau nggak salah nih. Murah banget. Ini masnya nih, Mas Beni. Bukan alat. Sekarang kita mau buka komputernya. Aku matiin dulu. Gak usah dimatiin. Aku mau coba mencet ya. Enggak. Udah jatuh aja nih. Pecah.
kayaknya sih lemah. Sekarang kita mau buka ini dek, soteng dek, kasih dek. Dua ya. Keren juga ya mouse-nya. Iya. Ini Dek, ini pegangin aja Dek, ini Dek. Soal tapi sih. Wah. Ini nih juga kitabnya. Seenggak itu dipegang aja semua diambil ambil. Iya. Bukan itu. Iya, jangan enggak usah. Gantinya enggak usah. Atas dari atas. Kelihatan juga ya? Atau aku harus berdiri? Enggak, enggak. Enggak apa-apa. Pasang USB-nya kan PC di dalam, kabel power PC di dalam, kabel USB WiFi dipasang di USB belakang PC, kabel power di dalam PC. Ada catatannya. Oke. USB? Hah? Mana laptopnya? Maksudnya? Sini. Ini kayak anteng ya, Pak? Ini kayak anteng. Nanti kan kalau misalnya keyboard sama mouse doang 90 dan ini banting dan juga 8 juta. 6 juta maksudnya. Gak tahu deh itu 6 juta. Ayo yang kasih tahu. Banting kan coba. Mana laptopnya? Maksudnya PC. Mana PC-nya ya? Salah ngomong terus soalnya aku terlalu pakai itu doang. Yang mana PC-nya? Udah dirakitin semua nih. Enggak tahu udah dicoba belum. Harganya segini nih, mahal enggak nih? Yang kemarin dapat kembalian berapa? 400. Ini ada manual-manual, jangan ditarik dulu deh, nanti patah nanti. Ini dia setting lagi nanti aja tadi. Di sini tuh. Aku mau lihat dalamnya apa. Kita sampaikan dulu. Aku nggak sabar ngelihat dalamnya. SSD ya. Tutup aku. Nggak tahu nih racing. Ini kuncinya, prosesornya nih, harus prosesornya. Ini TP-Link, aduh, udah dicari belum nggak tahu. Ini motherboard. Langsung ini driver motherboard. Langsung buka lah ya. Jangan hilang ini. Ini memory. SD, bukan.
RAM-nya di DDR4 Gaming T-Force. 44. Itu RAM ya? 44 mah banyak sekali. 44 DDR4. Oh, 34. Banyak. Bisa ya. 34 ya? Bisa untuk bungkus-bungkus benar, jangan bisa ini. Diambil dulu bungkusnya. Iya. 34 RAM-nya. 16. 16. Banyak juga daripada 8. Kira 34. Coba lihat mana? Ini 16 giga nih. Hah? 16. Oh iya ya. Ini bungkusnya. Apa kan itu? Powernya katanya di dalam PC ya. Wow, ini depannya mana, belakangnya mana nih? Mana PC-nya? Kotak. Aduh, wow. Wow, kecilnya gini ya. Kayak gitu. Terus nyalainnya gimana? Gak ada. Gak ada nyalainnya loh di sini. Nyalainnya gimana? Kotak doang dong. Sinyalnya katanya di kabelnya di dalam katanya. Bentar kita ambil dulu, katanya kabelnya di dalam. Oh, bengkelnya ada di pasang ini, karena tadi ini ini bengkel dari sini nih. Ini dongle wifi ini. Oh, ada VGA segala ya. Bisa pakai dong dari VGA, kabelnya mana ya? Ini apa nih? PC-nya kayak USB itu yang di situ. Ini tambah extra fan ya ini ya. PS. Kabel powernya di dalam ya kan? Oh ini belakangnya ya, yang kaca. Yang kaca samping nih. Tapi tadi kita ngadepin gimana nih? Ini aduh. Gitu sini doang layarnya. Kecil banget layarnya. Kita ambil dulu ini. Kabelnya kapan di dalam. Oke. Stop video. Udah. Stop video enggak? Kok layarnya kecil banget ada di situ? Layarnya. Layarnya pakai TV nanti. Apa? Kaca ini. Kan aku udah bilang itu kaca. Kabel powernya di sini. Jangan-jangan pakainya pakai TV ya? Jangan-jangan pakainya pakai TV ya? Cuma pakai TV aja ya. Apa pakai itu coba TV dulu. Harusnya ada layar laptop. Aduh. Layar laptop yang kayak di maksudnya layar PC kayak laptop itu. Kabel powernya di sini. Kenapa enggak itu enggak di layar laptop, kenapa di harus layar PC? Ini tadi nutupnya gimana deh? Maksudnya layar ini? PC gini ya tadinya? Enggak inget. Ayo, kenapa mirip layar laptop?
kenapa layar, kenapa nih layarnya TV bukan layar PC? Aduh, habis baterainya. Katanya sisa baterai kurang dari 20%. Itu bukan penghemat baterai untuk menambahkan durasi hidup baterai ekstra waktu. Ayo matiin dulu, Mbak. Satu pegang ini, satu pegang ini bisa ya nanti ya. Nanti ya, kalau udah ntar. Sekarang kita bawa ke mana? Sama. Kenapa nggak pakai layar PC? Malah layar TV. Layar TV juga ada. Ada. Tapi kenapa harus pakai layar? FX itu apa maksudnya? 235. Enggak. Kayaknya enggak. Tersempit banget itu. Apa? Apanya yang dimatiin? Gerangnya ada di depannya. Masih masuk ke depannya tadi. Salah. Ini loh, ini settingnya. Ini tulisannya apa? Jangan-jangan 110 nanti lagi. Diukur dulu ya. Ini mana sih? Susah ya, Rik. Kau dilepas lagi ya, takut jatuh. Ini loh, ini bisa nggak masuk ntar ini ya. Tapi kita ukur dulu dah tegangannya dah biar aman. Kita cek dulu voltase ini, kita mau ukur dulu tegangannya nih. Lihat ini nih ya, Dek, angkanya berapa di setting angkanya. Jangan deket-deket, nggak usah deket-deket juga kali, susah megangnya. Sini kelihatan nggak angkanya? Nggak.
Udah kita yang susahnya. Inilah. Ini yang kamu sini nih. Lumayan kelihatan. Enggak ada cepetan ya. Nah, ini kelihatan dikit. Kelihatan enggak? Kayaknya kok 110 untung belum dicolokin. Enggak deh, maksudnya apa, nggak ngerti yang harus di syuting apa angkanya tuh. Gimana sih, tanya lagi sih. Kok ini kok enggak bisa ya. Oh itu lah, enggak nyala ya, ada cekluk gini ya. Oh gini aja. Langsung beri kabelnya sini. Sini ya, kita ukur sini. Udah, ini juga dalam banget lagi. Gak masuk juga. Caranya gimana ya? Lihat aja di YouTube. Masa kok gini, kok nggak ada sih? Ini harusnya sini sama sini, kan harusnya ada satu kamar. Oh tuh. Kok milih file sih? Terangan. Iya, terang banget kalau kayak gitu. Tadi aku belum berhasil nih. Kalau gak ada aku tuh ya, kok milih full sih? Milih full itu apa ya? Level itu satuan tegangan dia. Ayah terang banget, gak kelihatan sampean. Ayah. Ini udah matiin dulu deh. Ini tegangan UPS ternyata nggak ada VR-nya ya. Kita langsung colokin ini. Ini 206. Coba kalau kita cabut. Ini setting ini nih deh. Kita ini kedo ada, jangan di situ aja, awas ini tuh di situ aja. Coba kalau kita cabut ya, nah kok jadi 150. Wah ini sih nggak beres nih. Oh belum penuh nih. Berarti harus dicas dulu nih.
206 ya. 206 ya, ada 20 ya. Baru ini tegangan rumah nih. Apa karena belum penuh ya, di tas dulu kali ini harusnya. Harus di tas dulu 8 jam dek UPS nya dek. Ini kita lihat tegangan UPS setelah 5 jam, jam 10 sampai jam ini berapa? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam lebih dikit. volt saat tegangan nyolok. Kalau kita cabut nggak ada tegangan berapa ya? Lah 150 belum beres nih. Emang kayaknya perlu lebih lama lagi ngecasnya. Ini PC-nya udah menunggu. Ya, sekarang saatnya nyoba PC. Ini PC-nya AMD, udah dikonek dengan UPS. Ini udah pasang monitor, keyboard, mouse. Udah kita nyalakan sekarang. Mana sih? Bentar, cuci tangan, kotor. Bentar, tunggu dulu ya. Cuci tangan dulu. Nah, sekarang coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyala ya. Wih, Alphard sih seneng banget nih. Motherboard Biostar. Kita connect wifi. Kok no internet? Emang lagi nggak ada internet, Bu? Connected. Oke, ada internet. Ih, banyak amat nih di PC. Ini biasanya pertama
setting. Shine in, coba shine in, shine in. Wah, jelek banget ininya ya. Layarnya nggak kelihatan. Ntar, settingnya gimana nih, settingnya gimana nih, setting biar jelas. Di sini apa sih, engine menu auto set ya. Internet apa nggak ngerti, user demo movie. Oh sudah ini. Oh gini, terus lumayan, udah lumayan kelihatan. Processing auto. Udah kayaknya nih, coba dulu. Lah kok next time you will see. Current window password apa ya? Enggak ada password-passwordan. Ah, sah pimpinan lah. Ya, hitam. Kok jadi hitam gini, enggak kelihatan. Udah update masih lama nih, security dulu dong. Quick scan. Turn it on. Yes. Kok gini? Duh, kayaknya term gereng-gereng ya. Ah, pasalnya grounding ini. Kita coba
Firefox Microsoft Edge Blender. Coba Endar Teknik. Endar Teknik. Kui cus obing ya, obing nggak masuk YouTube. Ini blognya Endar. Oh, udah HTTPS ya. Wah, belum ada soundnya nih. Soundnya pakai apa ya soundnya? Ini apa nih? Kabel power lewat belakang. Oke. Coba buka YouTube. Saya nyari Sean. Bu, nggak punya speaker, Bu. Dulu speaker ayah di mana ya, Bu? Sound system ayah kamu itu di mana ya? Pakai ini aja nih, pakai TV. Ya, nemu ini. Ini kalau keluar. Dulu. Kita coba soundnya, berhubung belum punya ini. Ini sound, iya ya, ini sound, ini coba ini bisa enggak. Coba dulu. Kok. Ya, ada suaranya. Nanti beli sound.
Ya, banyak tali YouTube, banyak YouTube. Kita lihat prosesornya apa nih, AMD Ryzen. RAM.
120. RAM 16 GB, AMD Ryzen. AMD Ryzen 5 RAM. Oke. Wah, ini enggak macet sama sekali, Bu. Kalau ini, Bu. Apa? Kenapa? Aplikasi semua. Apa aja itu, Bu? Itu apa aja, Opera terus? Enggak, yang itu sama ini tuh aja. Opera browser. Torch, Komodo. Kita mau install browser sebanyak-banyaknya nih. Wih, cepet amat. Kita installin semua. Sound systemnya pakai apa ya? Dulu kan saya punya speaker itu loh, Bu. Aduh, ngantuk tapi. Opera terus apa lagi, Bu? Torch ya. Bentar, ini mau disamain sana tuh. Operator, Maxton, Komodo, Torch, Maxton, Komodo Dragon, Torch, Maxton, Komodo Dragon, Torch, Maxton, Komodo Dragon.
potong. Torcer. Aduh, salah lagi. Kok gini? Start setup. Maxton tadi mana? Saat-saat torch, maxton, apa lagi tadi? Torch, maxton, komodo. Saya nggak ada suara nih bu, sony bu. Komodo dragon
browser. Bu, ini kelihatan nggak, Bu? Bila Pak Schneider kayak sponsor. Enggak nyala sih. Katanya nyala ini keyboardnya. Gimana kok keyboardnya enggak nyala? Chill banget sih ini.
jatuh. Ya. Ayah. Ayah. Kok gak dijawab? Ya. Dengerin apa? Jangan dengerin ini semua. Ini terjatuh lagi loh. Wih, sama sekali nggak berhenti kalau ini, Bu. Kenapa? Menyetel apa, Bu? Mumpung untuk nyoba, Bu, ini, Bu. Kalau 20 ke sana.
Iya, soalnya jelek banget. Remote TV ini mana, Bu? Sekarang kita mau nyoba di ke TV. Itu nggak ada yang lain, nanti kena virus semua. Mau katanya banyak bisa.
20. Lah kan bisa beda itunya sana Pak, sini akunnya beda. Gimana sih? Oh, enggak, maksudnya laptopnya biar bisa dipakai. Bentar. Nanti nyari lagi, nanya-nanya yang aman apa. Extend. Coba kita tarik. Suaranya nggak pindah ke sana ya. Suaranya biar pindah ke sana. Ya, kok ini suaranya. Bentar. Kok nggak ada suaranya? Duh. Subscribe to get all the videos. Obviously, careful for spoilers if you have not seen the movie yet, because we're talking about the ending and everything that happens during the film, all the Easter eggs. But you finally get your big answer about Johnny Cage, where he was during the events of this movie, and why they weren't hyping him up until the very end of the film. So I'll explain what the director said about Johnny Cage himself, as well as some of the other characters and some of the other actors from this film, like Sub-Zero, the person who plays him, said that he was signed to a 5-movie contract, just giving you an idea for how they're plotting all these films out. But the whole thing with the movie is that they actually don't do the tournament itself that you would expect them to do, like they did during the events of the original Mortal Kombat movie. Ini dibuka next itu emang nggak boleh, Bu. Satu browser buka 3 gitu. This arc is a trilogy of movies. The first one akunnya harus beda-beda ya.
concepts and characters. Like you learn about the tournament, they talk about it a lot through the POV characters, which are mostly the mains from Earthrealm and mostly the Cole character, who is Scorpion's descendant and whose powers, although a little bit different, bear some similarities to the Hellfire that Scorpion wields. He unlocks most of his special powers, but you don't see too many crazy fatalities from him. Like almost all the characters do a version of one of their fatalities from the video game series. Most of the characters in the video game series eventually learn multiple different fatalities. But towards the end of the movie, Shang's... Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut mutasi virus corona baru seperti di India telah masuk ke Indonesia. Ya, sejauh ini ada 10 orang di tanah air yang telah terpapar mutasi virus tersebut. Budi menyebutkan dari 10 orang tersebut, 6 orang tertular dari luar negeri, sementara 4 orang melalui transmisi lokal. Budi merinci bahwa 4 mutasi baru virus corona yang menular melalui transmisi lokal berjumlah 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Tapi kan kalau laptopnya beda bisa, Bu. Hmm?